Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para fans dan juga penggemar-penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Dimana Anda berada, berjumpa kembali ya sahabat. Tentunya bersama dengan Mimin di sini akan memberikan sebuah ulasan dan juga sinopsis yang akan tayang malam ini, yang dimana nampaknya di episode nanti malam akan semakin seru, menarik dan juga bikin deg-degan. Lagi pasalnya sahabat, di episode nanti malam kita semua akan menyaksikan di mana nampaknya Pak Jepri dan juga Miss Novia akan malam pertama, dan yang bikin kaget adalah Pak Arjun yang menjadi saksi bahwa Pak Jepri dan juga Miss Novia telah melakukan malam pertama. Tentunya Pak Arjun pun sangat-sangat kaget karena sudah bisa dipastikan apabila Pak Jepri dan juga Miss Novia sudah tidak mungkin lagi untuk dipisahkan. Karena tak menutup kemungkinan besar, tak akan lama lagi Miss Novia akan segera hamil anak dari Pak Jepri tentunya. Ya sahabat, kita semua pasti akan dibuat sangat-sangat bahagia karena tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jepri dan juga Miss Novia. Akan tetapi sebelum lanjut ke videonya sahabat, untuk yang baru bergabung jangan lupa berikan like, komen dan juga subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dan menarik setiap harinya seputar Takdir Cinta yang kupilih dari channel ini. Nah sahabat, nampaknya diadukan nanti kita semua akan melihat di mana Pak Jepri dan juga Miss Novia yang akan melakukan malam pertama. Tentunya kita semua pasti akan dibuat sangat-sangat bahagia dan juga dibawa, karena kita tidak akan menyangka apabila Pak Jepri dan juga Miss Novia akan melakukan setelah sekian lama tentunya sahabat. Hal tersebut karena kita semua telah mengetahui bahwasannya Pak Jepri dan juga Miss Novia memang tidak akan bisa dipisahkan lagi tentunya. Sahabat, ini semua berkat doa kita para fans semua yang selalu mendoakan Pak Jepri dan juga Miss Novia. Semoga kita bersatu, dan pastinya sahabat ini semua juga berkata dukungan para fans sehingga masuk sutradara pun membuat adegan-adegan yang super romantis kembali untuk hubungan Pak Jepri dan juga Miss Novia. Dan pastinya ya sahabat, kini semua adalah berkat doa dan juga dukungan dari kita. Dan pastinya setelah kita melihat adegan romantis dari Pak Jepri dan juga Miss Novia, bisa dipastikan kita semua akan sangat-sangat happy karena Pak Jepri dan juga Miss Novia juga pastinya akan langsung hubungan dan pastinya tidak akan ada yang bisa memisahkan cinta mereka bertiga. Amin. Namun jangan lupa ya sahabat, kita doakan juga semoga tidak ada hujan yang datang kepada Pak Jepri, karena seperti yang kita ketahui nampaknya hujan itu selalu datang kepada mereka berdua, dan semoga saja mereka berdua nantinya bisa melewati ini dengan mudah. Amin. Tentunya sahabat, ini semua perlu perjuangan dan semoga saja apa yang dilakukan oleh Pak Jepri dan juga Miss Novia ini sudah benar agar tidak ada permasalahan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan mereka berdua. Dan semoga saja sahabat, Pak Jepri dan juga Miss Novia bisa merasakan bahwasannya cinta di antara mereka berdua tidak akan bisa dipisahkan. Walaupun banyak orang yang mencobanya. Nah sahabat, bagaimana pendapat kalian tentunya video kali ini? Silakan tulis pendapat dan juga saran ya di kolom komentar. Dan rekan-rekan undur diri, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Bila ada kesalahan, Mimin mohon maaf. Mimin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.